Sip, blur checknya masih ada ya. Assalamualaikum bosku, terima kasih nan sudah mampir ke di video ini. Video kali ini cara update MB WhatsApp iOS ataupun cara install MB WhatsApp iOS ke versi terbaru. Versi saat ini yaitu 9.76. Jadi bagi kalian yang mendapatkan notifikasi seperti ini, kalian tidak usah panik. Kita langsung perbaharui saja. Kita klik perbaharui WhatsApp. Maka kita dialihkan ke web official MB WhatsApp iOS. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Lalu kita pilih unduh APK. Kemudian kita klik X pada iklannya. Maka kita akan dialihkan ke media fire seperti ini. Selanjutnya kita pilih tetap download. Kemudian kita pilih detail untuk memantaunya. Si bosku, jika sudah selesai kita langsung install saja tanpa harus menghapus MB WhatsApp iOS kita versi sebelumnya. Sekarang kita klik, kemudian kita install. Oke, sudah selesai. Sekarang kita buka Sappo. Sip, MB WhatsApp iOS kita sudah versi terbaru. Sekarang kita coba cek. Kita pergi ke pengaturan. Kemudian kita pergi ke info. Sip, MB WhatsApp iOS kita sudah versi terbaru ya. Sekarang kita coba blur checknya. Apakah hilang atau masih ada. Sip Sappo, sip blur checknya masih ada ya. Oke, saya rasa video kali ini sudah cukup. Semoga bermanfaat dan tentunya kalian jangan lupa bahagia.